Selamat siang Good People, kita awali Selamat Siang Indonesia hari ini dengan informasi kuliner unik dari Sukabumi, Jawa Barat. Ada nasi ungu yang menggunakan sari buah bit untuk pewarna alaminya. Selamat datang di Resto Mami Ungu di Sukabumi, Jawa Barat. Sesuai namanya, nasi berwarna ungu jadi ciri khas di restoran ini Good People. Bikin ngiler ya. Nasi ungu ini tersaji dengan berbagai menu khas Sunda. Ada nasi ungu ayam goreng, ayam bakar, urap, sambal goreng kentang, dan tentu saja lalapan dan sambalnya. Sedapnya! Proses pembuatan nasi ungu ini cukup mudah. Nasi yang sudah setengah jadi dicampur dengan buah bit dan ubi ungu yang sudah dihaluskan. Lalu aduk-aduk hingga merata. Jika nasinya sudah ungu, tinggal dimasukkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Butuh waktu hingga 15 menit untuk menunggu nasi ungunya matang. Ini kita membuat suatu inovasi nasi ungu yang mana untuk dia pewarnanya sendiri diambil dari sayuran yang tersedia. Sayuran apa? Kita menggunakan buah bit dan juga ubi ungu. Resto ini sudah berdiri sejak 2007 dan sejak itu juga mengusung nasi ungu sebagai ciri khas restorannya. Menu andalan Resto Mami Ungu ini menjadi incaran para pengunjung restoran. Apalagi, selain rasanya yang enak juga gurih, nasi ungu juga memiliki manfaat bagi tubuh. Sebetulnya kalau rasanya mah original ya gitu, jadi kayak nasi uduk biasa, cuman lebih gurih, ada variasi warna gitu ya, lain dari nasi uduk biasa kan kebanyakan putih, kuning, kalau ini warnanya lain gitu, jadi ada daya tarik tersendiri. Harga seporsi nasi ungu dengan lauk pauknya adalah Rp25.000. Resto buka dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam Good People. Kalau sedang ke Sukabumi, mampir ya. Panji Aprianto melaporkan untuk Net.